perjalanan ke surga itu perjalanan yang menapak, Thoriqul Aqabah, sebuah perjalanan yang berat. Dan sesungguhnya itulah yang menjadikan kita harus bersama-sama, saling membackup dan saling membersamai. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang-orang yang beriman itu ketika masuk surga mereka berombongan-berombongan. Sebagaimana nanti di surga kita masuknya bareng-bareng, berombongan-berombongan, berjamaah. Maka sebagaimana itu pula kita harus berjamaah bareng-bareng ketika menapak jalan ketaatan di dunia. Karena perjalanan ke surga itu kayak perjalanan kayak gini, Mas. Thoriqul Aqabah, perjalanan yang menanjak dia. Dia bukan perjalanan yang landai. Perjalanan ke surga itu adalah perjalanan yang pernah ditempuh para nabi dan para rasul, yang tidak menjanjikan karpet merah, yang tidak menjanjikan permadani yang indah, tapi menjanjikan kerikil batu yang sangat tajam, yang terkadang kita teriris kaki kita ketika menapak di atasnya. Makanya kalau kita sendirian, berat sekali yang kita harus lakukan ketika kita nengok kanan, nengok kiri, tidak ada teman yang memiliki satu tujuan. Makanya daki gunung itu, sekuat-kuatnya orang daki gunung, jarang sekali pendaki gunung sendirian, minimal dua orang. Karena pasti dia tidak bisa menikmati perjalanan ke atas gunung kalau dia sendirian.